Salam sejahtera Malaysia. Terbaru, baru saja diterima sebentar tadi tuan-tuan dan puan-puan, yang sangat pelik berlaku di Mahkamah Persekutuan. Sekali lagi, seakan-akan tidak ada lagi hujah, tidak ada lagi jalan lain bagi Najib Razak. Kerana dia tiba-tiba sahaja mengumumkan satu perkara yang tidak dijangka oleh mana-mana peguam, mana-mana hakim, mana-mana pengamal media, pengamal undang-undang, pemerhati politik, pengkritik politik dan sebagainya. Ini memang amat mengejutkan. Sebentar tadi dilaporkan ada lebih daripada 100 orang, lebih kurang 100 orang yang hadir memberikan sokongan kepada Dato' Sri Najib Tun Razak, termasuk makcik-makcik, pakcik-pakcik, uncle-uncle, anti-anti, sambil jerit-jerit, bosku hidup, bosku lawan tetap lawan. Dan baru sebentar tadi, tuan-tuan dan puan-puan, ini yang memang agak mengejutkan dan tak dijangka boleh berlaku di Mahkamah Persekutuan. Tiba-tiba saja, tuan-tuan dan puan-puan, Najib mohon Tengku Maimun tarik diri. Dulu mohon Hakim Perbicaraan Muhammad Nazlan Ghazali untuk tarik diri. Sekarang Najib mohon Tengku Maimun tarik diri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada pukul 9.40 pagi tadi dilaporkan prosiding telah bermula. Najib akhirnya memasuki kandang tertuduh dan sidang bersedia untuk disambung semula. Dan selepas itu, tuan-tuan dan puan-puan, 4 minit kemudian, pada pukul 9.44 minit pagi, peguam bela Najib Razak, Hisham Teh Poteh, memberitahu mahkamah bahawa mereka sudah memfailkan permohonan agar Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat untuk menarik diri daripada mempengerusikan panel hakim yang mendengar kes bekas Perdana Menteri itu. Kata Hisham, permohonan tersebut difailkan pihaknya semalam. Apa sebenarnya taktik yang sedang peguam Najib buat ni? Untuk melengahkan lagi kah? Itu soalan ya. Untuk melengahkan lagi kah? Sudah tidak ada hujahan, tiba-tiba dengan terdesaknya minta pula minta pula Hakim Mahkamah Persekutuan, Ketua Hakim Negara, iaitu Tun Tengku Maimun Tuan Mat untuk menarik diri di saat akhir, hari kelima hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. So, apa pendapat kamu? Perlukah Tun Tengku Maimun untuk menarik diri ataupun tak payah layan? Kamu boleh komen. Pertama. Kedua, kenapa tiba-tiba mereka mahu Tun Tengku Maimun menarik diri? Kenapa dulu tak suruh pun Hakim Mahkamah Rayuan untuk tarik diri? Tapi tiba-tiba untuk Hakim Mahkamah Persekutuan, Ketua Hakim Negara pula diminta untuk menarik diri. Apa sebab? Apa tujuan? Apa merit untuk mereka meminta Hakim Mahkamah Persekutuan, Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun untuk menarik diri? Adakah dengan menukar hakim boleh menang? Nah, ini mau kasih panjang untuk berapa lama lagi? Dari mana ide ini datang? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang notifikasi untuk dapat terus maklumat terkini daripada channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Terbaru, baru saja diterima sebentar tadi tuan-tuan dan puan-puan, yang sangat pelik berlaku di Mahkamah Persekutuan. Sekali lagi, seakan-akan tidak ada lagi hujah, tidak ada lagi jalan lain bagi Najib Razak. Kerana dia tiba-tiba sahaja mengumumkan satu perkara yang tidak dijangka oleh mana-mana peguam, mana-mana hakim, mana-mana pengamal media, pengamal undang-undang, pemerhati politik, pengkritik politik dan sebagainya. Ini memang amat mengejutkan. Sebentar tadi sebelum itu,
Sebentar tadi dilaporkan ada lebih daripada 100 orang, lebih kurang 100 orang yang hadir memberikan sokongan kepada Dato' Sri Najib Tun Razak, termasuk makcik-makcik, pakcik-pakcik, uncle-uncle, anti-anti, sambil jerit-jerit, bosku hidup, bosku lawan tetap lawan. Dan baru sebentar tadi, tuan-tuan dan puan-puan, ini yang memang agak mengejutkan dan tak dijangka boleh berlaku di Mahkamah Persekutuan. Tiba-tiba saja, tuan-tuan dan puan-puan, Najib mohon Tengku Maimun tarik diri. Dulu mohon Hakim Perbicaraan Muhammad Nazlan Ghazali untuk tarik diri. Sekarang Najib mohon Tengku Maimun tarik diri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada pukul 9.40 pagi tadi dilaporkan prosiding telah bermula. Najib akhirnya memasuki kandang tertuduh dan sidang bersedia untuk disambung semula. Dan selepas itu, tuan-tuan dan puan-puan, 4 minit kemudian, pada pukul 9.44 minit pagi, Peguam Bela Najib Razak, Hisham T. Pote, memberitahu mahkamah bahawa mereka sudah memfailkan permohonan agar Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat untuk menarik diri daripada mempengerusikan panel hakim yang mendengar kes bekas Perdana Menteri itu. Kata Hisham, permohonan tersebut difailkan pihaknya semalam. Apa sebenarnya taktik yang sedang Peguam Najib buat ni? Untuk melengahkan lagi kah? Itu soalannya. Untuk melengahkan lagi kah? Sudah tidak ada hujahan, tiba-tiba dengan terdesaknya minta pula minta pula Hakim Mahkamah Persekutuan, Ketua Hakim Negara, iaitu Tun Tengku Maimun Tuan Mat untuk menarik diri di saat akhir, hari kelima hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. So, apa pendapat kamu? Perlukah Tun Tengku Maimun untuk menarik diri ataupun tak payah layan? Kamu boleh komen, pertama. Kedua, kenapa tiba-tiba mereka mahu Tun Tengku Maimun menarik diri? Kenapa dulu tak suruh pun Hakim Mahkamah Rayuan untuk tarik diri? Tapi tiba-tiba untuk Hakim Mahkamah Persekutuan, Ketua Hakim Negara pula diminta untuk menarik diri. Apa sebab, apa tujuan, apa merit untuk mereka meminta Hakim Mahkamah Persekutuan, Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun untuk menarik diri? Adakah dengan menukar hakim boleh menang? Nah, ini mau kasih panjang untuk berapa lama lagi? Dari mana ide ini datang? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang notifikasi untuk dapat terus maklumat terkini daripada channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.